PDI Perjuangan mendaftarkan cucu kesayangan Megawati Soekarno Putri yang bernama Diah Pikatan Orisa Putri Hapsari sebagai salah satu bakal calon DPR RI dalam pemilu 2024. Gadis yang kerap disapa Pinka Hapsari itu adalah anak dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Pinka sudah mengikuti kaderisasi sama seperti kader yang lain. Pinka bahkan sampai tinggal selama 3 hari di sekolah PDI Perjuangan untuk mengikuti proses itu. Hasto menambahkan, partainya memang mengusung kader dari manapun termasuk dari anggota keluarga PDIP sendiri. Budaya ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di Eropa dan Amerika, di mana partai politik yang menjadi pilar demokrasi melakukan rekrutmen dari anggota keluarga. Pinka menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Indonesia dan kemudian melanjutkan pendidikan di University of London. Belum diketahui dari dapil manakah Pinka akan mencalonkan diri. Pinka adalah salah satu dari 580 bakal caleg DPR RI yang didaftarkan PDI Perjuangan ke KPU pada Kamis 11 Mei 2023.